Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang kembali teman-teman di Jasride Junior Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan touring Borneo 360. Jadi melanjutkan dari episode sebelumnya dimana kita sempat explore Surabaya. Nah, hari ini kita melanjutkan perjalanan dengan memasuki kapal untuk bersiap-siap menyeberang dari Pulau Jawa, dari kota Surabaya menuju Pulau Kalimantan, yaitu di Balikpapan. Jadi nanti ini kita akan review kapalnya, kita akan bandingkan juga. Sebelumnya kan kita udah pernah nyobain kapal sama nih, Dharma Lautan Utama juga, DLU. Tapi waktu itu dari Surabaya menuju ke Sulawesi. Kalau ini kita bandingkan dari Surabaya ke Makassar sama kapal yang ini dari Surabaya menuju Balikpapan. Perjalanan di atas kapal ini sekitar 36 jam. Jadi ya cukup lama dibandingkan yang Makassar, hanya sekitar 30 jaman. Dan memang besar kapalnya, yang ini lebih besar. Dari parkiran aja udah kelihatan. Ini 2 lantai dibandingkan yang Sulawesi cuman selantai. Dan kita berangkat ini waktu itu bertemu juga dengan rombongan beberapa motor lain on tahut juga yang ingin mengikuti acara. Jadi memang ya salah satu opsinya kan memang bisa towing ataupun ya ini penyeberangan langsung dari Surabaya menuju ke Balikpapan. Oke bro, di sini tempat check in kalau yang udah pesan kamar online ya. Oh. Kita menuju ke kamar kelas 3. Oh, kita sekarang kelas 3 ya? Kelas 3. Kelas 3 isi 6 orang. Tapi kita tidur sendiri. Kapsul. Nah, jadi sekelas hotel kapsul di Bali. Jadi Bali ya. Cuma di sini ada ruang keluarga deh. Nah, itu meeting di sini. Pemiliru. Bersama DLU Ferry 5. Balikpapan. DLU luar biasa. Mantap. Gasker. Oke, ini lorong posisi kamar kelas 3. Iya, berarti saya sudah kabur ke lobi informasi. Ini kamar mandi umum. Lumayan. Ekonominya sepertinya penumpang nggak terlalu banyak. Jam 10 malam. Jadwal keberangkatan itu jam 9, tapi menurut info katanya biasanya itu bisa mundur sampai subuh karena proses muat kapalnya cukup lama. Inilah suasana di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jam 5 sore kita masih di kamar kelas 3 Dharma Lautan Utama Ferry 5. Inilah situasi kamar. Salah satu ciri utama pertama ada di gelang kita, ini tandanya kita adalah peserta kapal. Kamar kosongnya seperti ini. apaan sih? Untuk tidur lelah, pulas. Mungkin kapalnya ini berangkat kemarin katanya sih jam 2 atau jam 3 pagi ya, karena waktu itu kita udah tidur, tahu-tahu bangun subuh udah di tengah laut. Oke, mari kita explore tempat lainnya. Oke, jadi udah di pagi hari, kita nggak sadar tengah malam kapalnya berangkat. Jadi kan kalau dari jadwal jam 9 malam, cuman ya terlambat-terlambat sekitar subuh baru berangkat. Dan ya emang karena kita santai juga jadi ya nggak masalah. Memang kalau kapal seperti ini kan banyakannya truk yang jadi ini sumber utamanya yang paling ditunggu lah. Jadi mungkin karena ada beberapa bongkar muatnya agak lama, jadi delay karena memang truknya belum naik waktu itu, jadi berangkatnya agak lebih lama. Tapi ini udah di tengah laut, udah mulai perjalanan dari kalau kata orang ya sekitar jam subuh lah, jam 4-an. Nah ini kita explore-explore. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan kapal DLU waktu ke Sulawesi, ya ini memang lebih besar sih, dan bagusnya juga ini waktu itu sepi bisa dibilang waktu kita datang, jadi nggak terlalu ramai. Nah untuk kamarnya kan kita dapat kelas 3, dimana tadi udah sempat teman-teman lihat, jadi itu seperti hotel-hotel kapsul gitu, ada kasurnya aja dan toiletnya masih di luar, masih umum. Dan ini juga sama seperti DLU waktu ke Sulawesi, kapal yang kita pakai ini Dharma Lautan 5 DLU5 untuk menyeberang dari Surabaya menuju Balikpapan. Ini juga ada kelas-kelas kamarnya. Kita dapat di kelas 3 dan di atasnya itu masih ada lagi kelas 2, kelas 1 dan VIP. Cuman dapatnya kelas 3. Nah. Jadi kalau dibandingkan ya memang tetap pasti lebih enak kalau dapat kelas dibandingkan ekonomi. Ekonomi masalahnya juga sama, karena ya kita nggak ada tempat penyimpanan apa-apa, jadi kita harus bawa terus barang-barang kita, dan lebih ramai pastinya dan lebih berisik. Nah kalau udah dapat kelas 3 atau kelas 2, jadi kita udah punya kamarnya sendiri, walaupun memang masih sama orang-orang lain, cuman udah dapat areal sendiri yang lebih enak lah untuk tidur. Tapi selama perjalanan karena memang kapal tidak ramai, jadi bisa tergantung ekonomi, sebenarnya nggak masalah juga. Cuman kalau waktu seperti di Sulawesi dulu tuh, itu kapalnya sangat ramai, jadi di ekonominya itu sangat ramai lah posisi tidurnya dan berisik jadinya. Jadi ya tetap sarannya ya kalau bisa di-upgrade ke kamar ya mending upgrade aja kalau dapat tiketnya dibandingkan di ekonomi, karena kita nggak tahu itu bakalan ramai atau enggak di kapalnya, jadi dan harganya pun nggak beda jauh, masih worth it lah bisa dibilang. Jadi kalau ada bisa upgrade kamar mendingan upgrade kamar. Untuk fasilitas-fasilitas lainnya sebenarnya mirip-mirip dengan kapal DLU waktu kita ke Sulawesi. Makanan masih juga sama, ada kafetarianya, habis itu ada area-area outdoornya yang buat duduk-duduk dan nongkrong di luar. Dan toilet di sini bedanya lebih banyak sih, bagus, lebih besar toiletnya, jadi antriannya lebih sedikit dibandingkan waktu ke Sulawesi. Memang kapalnya juga lebih besar kan, dan orang-orang yang tidur di lorong-lorong ataupun di lobi masih ada juga, tetap sama, walaupun sebenarnya di ekonominya masih kosong, cuman ya tetap aja ada yang tidurnya di luar. Secara keseluruhan ya tidak beda jauh lah, 36 jam di atas kapal. Jika bisa upgrade ke kamar mendingan upgrade ke kamar, tapi kalau enggak ya ini satu pengalaman yang ya bagus juga untuk kalian coba untuk explorer, karena ini merupakan salah satu alternatif yang lumayan menyenangkan lah dibandingkan cuman towing naik pesawat. Nah ini coba naik kapal 36 jam tanpa internet. Jadi santai-santai aja, ngobrol-ngobrol sama orang, dan ya bisalah dicobain untuk penyeberangan dari Surabaya menuju Kalimantan. Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat, bahagia, sehat selalu. Jadi kita nikmatin sunset. Buat semua teman-teman, mari kita sama-sama mensyukuri nikmat dari Allah yang udah kasih ini. Oke? Oke, sekitar jam 11 siang Pulau Kalimantan sudah kelihatan, tepatnya Balikpapan ya. Jadi kita lagi sudah mau sampai, cuman belum tahu berapa lama lagi ke titik pelabuhannya. Oke, sekitar jam 12 kita akhirnya sandar. Oke, setelah perjalanan 36 jam lebih di kapal DLU5 ini, kita akhirnya udah sampai di pelabuhan Balikpapan. Jadi kita udah prepare, siap-siap untuk langsung berangkat. Jadi ini masih siang hari, sekitar jam 2 kita baru keluar karena motor keluaran terakhir, loadingnya itu loading out biasanya truk-truk dulu yang di atas, karena ini motor di bawah karena sangat padat kapalnya, jadi nggak bisa selap-selip juga karena nunggu di parkiran juga asapnya tebel. Jadi kita baru keluar kapal sekitar jam 2an. Nah, ini ada rombongan on tahut dari Bandung juga yang kita ketemu di kapal, tapi memang kita ini ingin mengikuti rangkaian acara on tahut kan, tapi belum mulai hari ini. Jadi hari ini kita setelah turun kapal mau rencananya langsung ke Samarinda, karena memang dekat dari sini jaraknya dari pelabuhan. Jadi kita langsung berangkat dulu ke Samarinda besok, baru waktu udah mau mulai acara kita kembali lagi ke Balikpapan. Ya, hitung-hitung pemanasan lah untuk riding di Sulawesi, karena ini pertama kalinya kita menginjakan kaki di tanah Kalimantan. Untuk pemanasan riding di Kalimantan ya, pertama kali untuk touchdown pertama kali ini menggunakan kendaraan ataupun kaki menginjakan tanah di Pulau Borneo. Jadi ini dia proses keluar dari kapalnya dan sampailah kita di Pulau Kalimantan. Pangkalan TNI AL Balikpapan. Oke, kita melanjutkan perjalanan dan ini kita udah masuk di kota Balikpapan. Jadi setelah di kapal udah istirahat 2 hari, kita udah siap untuk memulai perjalanan Borneo 360. Jadi hari ini kita masih pemanasan dulu aja, ekspor-ekspor dikit Balikpapan, dan sekarang kita mau nyari makan siang dulu. Karena udah 2 hari nih di kapal, makanannya ya gitulah, makanan kapal seadanya. Baju berdepan dikit ya biar dari belakang lo. Tinggal makan tempat. Nah, aman Mbak? Aman. Oke, kita masuk ke restoran Gendito. Karena 2 hari 2 malam kita makan kapal yang nggak jelas. Oke, inilah namanya kepiting apa? Dablo. Genditos, ini soka. Genditos, kepiting soka. Gimana rasanya, udah dicoba? Jos, kita udah lama nggak makan enak nih, 2 hari ini. 2 hari di kapal makan ala kadal ya, makanan penjara ya. Terakhir makan di ini paling enak, betul. Rejo Sarangan. Sekarang kita coba di Gendito. Salah satu restoran yang cukup fenomenal di Balikpapan ya. Yuk kita makan. Oke, setelah makan siang, udah kenyang kembali, tenaga udah terisi kembali, kita melanjutkan perjalanan mengarah ke kota Samarinda. Jadi jaraknya ini memang sangat dekat lah ya, cuma 100 kilometeran, 115 kilometer dari kota Balikpapan menuju kota Samarinda. Dan karena memang ini masih siang hari, masih sekitar jam 3-an, ya udah kita daripada stay di Balikpapan, ya pemanasan dikit lah, riding 100 kilo menuju Samarinda. Sambil hitung-hitung cari apa ya, membiasain lagi riding. Setelah 2 hari kita santai-santai, bosen kan dalam angka riding, jadi hari ini kita jalan pendek aja ke Samarinda dan kita nanti stay dulu di Samarinda. Oke teman-teman, jadi itu dia perjalanan pada episode kali ini, dimana kemarin kita udah masuk ke kapal dan menyeberang 36 jam dari Surabaya menuju Balikpapan. Dan ini di sore hari kita dari Balikpapan langsung ke Samarinda. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di perjalanan selanjutnya. Oke, jam 8.30 kita dapat hotel Grand Kartika Hotel Samarinda. Ya, perjalanan dari Balikpapan Samarinda sekitar 2 jam. Beginilah suasana kamar untuk kita istirahat di malam ini. Ya lumayan lah, tapi kurang rekomen karena pelayanan begitu lama. Bukan begitu lama, malah sangat lama kalau saya bilang untuk antrian sebuah pemesanan kamar ya. Ya kalau mau coba boleh, nggak apa-apa. Namanya Grand Kartika Hotel.